Dalam video TikTok @masrifans_, wanita itu bercerita awal mula pertemuan dengan pasangannya. Yang mengungkap awal pertemuannya, wanita ini terlihat iseng merekam video pria yang duduk di hadapannya. Ia mengaku kagum dengan ketampanan sang pria dan diam-diam merekam dari jauh. Menyadari ada yang merekam, pria ini pun menunjukkan reaksi seperti tengah terganggu. Ketika wanita tersebut menyudahi rekamannya karena takut, pria ini justru tiba-tiba langsung menghampiri. Pria itu bertanya pada wanita itu apakah ada yang bisa dibantu, karena merasa wanita itu melihat ke arah dirinya. Tak menyangka, berawal dari itu ia berjodoh dengan pria yang direkam secara diam-diam. Wanita itu membagikan potret acara lamarannya bersama sang pria yang direkamnya tadi. Sontak saja kisah cinta pemilik akun TikTok @masrifans_ viral di media sosial. Warganet pun ramai berkomentar. Ada yang mengaku heran dengan kisah cinta yang kelewat mulus, ada pula yang mengungkap memiliki kisah cinta yang serupa.